Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Sedar diri dikritik ramai susulan didakwa membuka aib rakan baik sendiri, selebriti terkenal Didi alias tampil menepis dakwaan berkenaan. Kata Didi, dirinya dipanggil untuk memberi teguran kepada Enot yang didakwa telah menjalinkan hubungan dengan Pengkit beberapa bulan lalu. Bahkan pelakon itu turut dipersoalkan jika salahkah dirinya sebagai seorang yang pernah rapat dengan Enot memberi nasihat kepadanya. Jujurnya, saya sendiri pelik apabila Enot mendakwa saya coba membuka aibnya, sedangkan dia sendiri buka aibnya apabila berkongsi kisah pribadi dalam media sosial baru-baru ini. Didi berkata dia menyerahkan segala keputusan kepada Enot, sama ada dia mau mendengar nasihat ataupun tidak. Sekadar informasi, nama Enot menjadi tumpuan di media sosial susulan didakwa bersuamikan seorang pengkit.